Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. OnePlus hari ini telah dilihat menawarkan kemaskini Android Oreo kepada para pengguna OnePlus 3 dan juga OnePlus 3T. Bersama-sama dengannya, ia menyertakan sejumlah ciri baru termasuk sokongan picture-in-picture, kemaskini pada antara muka, pengoptimasian sistem operasi dan sebagainya. Lenovo Malaysia kini membuat kejutan dan telah memperkenalkan siri tablet Lenovo Tab 4 untuk pasaran Malaysia. Dua tablet diperkenalkan di bawahnya, iaitu Lenovo Tab 4 10 Plus dan juga Lenovo Tab 4 8, dan ia dijual pada harga bermula RM749. Samsung turut tidak ketinggalan dan dilihat mereka telah melancarkan tablet terbaru mereka di bawah keluarga Galaxy Tab A, di mana kini tablet 8 inci berkenaan turut hadir dengan sokongan Bixby. Buat masa ini, tablet ini hanya dilancarkan di Korea Selatan sahaja. Dan akhir sekali, Electronics Extreme kini menjadualkan acara pelancaran Ragnarok Online untuk pengguna Malaysia pada minggu ini, yang mana bakal menyaksikan pengenalan pelayan rasmi untuk permainan nostalgia ramai ini. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amaz 24. Saya Aida Kamalia untuk Amaz.